Ar-Rahman, 'allama al-Qur'ana, khalaqa al-insana, 'allamahu al-bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqulu jalla sya'nuhu, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Sidang jemaah rahimakumullah. Tema khutbah pada kesempatan berbahagia ini saya pilih formulasi hasanah fid dunia dan fil akhirah. Semoga jemaah rahimakumullah di lembaga tempat kita berdedikasi ini menjadikan lembaganya sebagai jembatan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya menangkap adanya kearifan pada pondasi dibangunnya perusahaan ini oleh almarhum Haji Kalla. Yang saya rasakan itu adalah kekuatan agar orang-orang yang berada di bawah perusahaan ini dapat bahagia di dunia dan dapat pula bahagia di akhirat. Kalau bukan karena itu, saya kira mungkin beliau juga tidak terlalu bersemangat untuk menjalani kehidupan dunia. Tapi alhamdulillah, apa yang dilakukan oleh lembaga dan perusahaan ini sebagai korporasi begitu besar sekali manfaatnya kepada khususnya masyarakat Sulawesi Selatan atau Indonesia Timur. Bahkan sekarang tentu dalam skala nasional. Ini sebuah rahmat dari Allah yang mestinya orang di dalam jangan sampai kemudian lupa atau tidak melihat yang terbaik yang sudah dimiliki, sehingga kita mampu menjadi hamba yang pandai bersyukur. Formulasi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, saya coba angkat dari sebuah teori workaholic, orang yang maniak kerja dalam konotasi positif. Ada sebuah rumusan, kalau Anda ingin menjadi pribadi berkinerja tinggi, rumusannya passion plus commitment sama dengan workaholic. Ini bahasa secara umum, secara psikologi manajemen. Passion, kalau dalam bahasa Arab kita menyebutnya al-ghirah, gairah, semangat. Bekerja di perusahaan milik muslim yang berdedikasi untuk Islam tentu jauh berlipat ganda nilainya secara keduniaan dan keakhiratan ketimbang bekerja di perusahaan perampok negeri. Kenapa Indonesia bisa terjajah begitu lama? Karena orang-orang Indonesia yang bekerja dengan company Belanda itu merasa sedang tidak terjajah. Seperti orang sekarang. Kalau Anda alumni Unhas misalnya, jurusan geologi, lalu ilmu Anda yang sebetulnya didapat dari sebuah universitas negeri yang dibiayai oleh bangsa Indonesia dan dari pajak bangsa Indonesia, lalu Anda bekerja di perusahaan company, saya kira secara etika ini adalah sebuah pengkhianatan sebetulnya. Pengkhianatan kebangsaan, pengkhianatan keilmuan, dan pengkhianatan profesi sebetulnya. Tapi secara keakhiratan, jika pada akhirnya Anda yang kuliah di Unhas, lalu bekerja kepada perusahaan company yang juga pada akhirnya menyudutkan Islam, di situ ada pengkhianatan ideologi.
Tapi sekarang coba lihat, berapa banyak cendekiawan-cendekiawan Muslim, orang-orang Islam di fakultas-fakultas hebat, orang-orang pintar keluar dari kampus, misalnya keluar dari fakultas ekonomi hanya merestorasi sistem kapitalis. Keluar negeri kuliah pulang ke Indonesia hanya merestorasi sistem sosialis. Yang ini semua tentu adalah jahiliyah. Jahiliyah adalah lawan kata Islam. Lawan kata iman adalah kufur. Lawan kata Islam adalah jahiliyah. Jadi kalau kita kemudian berlaku jahiliyah, berarti bertentangan dengan Islam. Ini yang dimaksud dengan umat Muhammad yang berkhianat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dasar ideologi dulu. Sebab dalam strategi yang namanya strategic thinking, berpikir strategis, kan ada pekerjaan penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting mendesak, tidak penting tidak mendesak. Kalau penting mendesak, kerjakan sekarang juga. Do it now. Kalau penting tapi tidak mendesak, buat planning. Kalau tidak penting mendesak, sebaiknya delegasikan. Tidak penting tidak mendesak, jangan berada pada posisi itu. Substitute kepada sesuatu yang bermanfaat. Sebab secara ideologi, secara akidah, orang-orang yang punya akidah dalam melihat sebuah fikih, misalnya sesuatu dikatakan mubah, itu posisioninya sebetulnya tidak penting, tidak mendesak. Artinya kalau bahasa fikihnya, mubah, dikerjakan, tidak mendapat pahala, ditinggalkan, tidak apa-apa. Ini pekerjaan sia-sia. Buat apa berada posisi, buat apa berada pada posisi itu? Harusnya kita substitute, kita ganti kepada sesuatu yang bermakna. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sangat visioner. Orang-orang yang berpikir yang dasar strategic thinking-nya dimulai dari ideologi. Yang kita maksud adalah al-Islam. Rugi jadi profesional kalau hanya seorang profesional tapi tidak ada nilai-nilai agama. Berapa banyak orang munafik hanya gara-gara kata-kata profesional. Misalnya sudah jelas-jelas itu haram tapi dia bilang ya, gue sih profesional aja gitu sebagai seorang konsultan, ya gue sebagai seorang anak gue profesional aja, padahal udah jelas-jelas atasannya melakukan yang haram dan menganjurkan kepada yang haram. So what is a professional? Kalau sudah jelas-jelas itu adalah sebuah kesalahan. Seorang artis ditanya, lo gimana sih berakting ciuman padahal bukan muhrim lo dan bukan pacar lo? Ya gue sih profesional aja. Banyak. Bahaya hidup ini kalau tidak punya visi yang kuat dalam menjalani hidup. Bapak-bapak yang punya anak perempuan, kalau dididik anaknya dengan didikan yang baik, insya Allah bapak-bapak itu sudah punya jembatan menuju surga. Tapi dalam hadis Nabi SAW, sebaliknya, jika kau punya dua anak perempuan, lalu tidak kau didik dia ke jalan yang benar, maka itu akan menjadi jembatanmu ke neraka. Misalnya, orang tua punya anak berdandanan seksi, keluar dibiarkan begitu saja, itu anak itu akan menjadi investasi neraka bagi orang tuanya. Begitu juga istrinya. Ini strategic thinking-nya dulu. Sekarang, banyak teori-teori keliru karena tidak kembali kepada Al-Quran dalam menjabarkan al-hasanah fid dunya wal-hasanah fil akhirah. Sederhana sekali teorinya. Formulasi yang saya coba angkat begini. Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan hasanah fid dunya kalau dia berdiri sendiri. Karenanya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 200 dan 201, nanti kalau mau merujuk kembali, ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq, ini secara teks konteksnya itu berkaitan kalau orang sudah selesai haji, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum abaakum aw ashadda dzikra. Kalau kamu sudah selesaikan manasik hajimu sebagai puncak realisasi rukun Islam, salat, zakat, puasa, haji, sebelumnya tentu nomor satu adalah syahadat. So finishing dari sebuah syariah sebagai ibadah itu adalah haji.
Di sini, di ayat ini diajarkan, setelah kau selesaikan manasik hajimu, maka sempurnakanlah dalam bentuk berzikir. Berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah dengan ingatan yang lebih kental ketimbang ingatmu kepada ayahmu sendiri yang telah memberikan kamu nafkah, yang telah memberikan kamu perlindungan. Allah lebih hebat daripada bapakmu. Ingat Allah. Sampai di sini. Cuma di Indonesia ini lucu. Hari ini korupsi, besok bantu pesantren, itu biasa. Hari ini korupsi atau markup bisnis, besok pergi umroh, itu biasa. Bahkan Ibu Fatimah pernah cerita kepada saya, ada seseorang pergi ke Mekah, lalu dibuka kontrak kerjanya di handphonenya, lalu dia tawaf keliling Ka'bah sambil berdoa, mudah-mudahan kontraknya ini sukses. Ini yang disebut dengan lanjutan ayat, وَفَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. Dan di antara manusia sudah selesai lakukan ibadah, tapi ibadahnya itu tidak punya koneksitas, tidak punya hubungan dengan perilaku. Dari situ kelihatan bahwa sebetulnya ibadah orang ini nanti tidak punya pengaruh kuat membawa dia kepada perilaku-perilaku yang membuat dia sukses di akhirat. Dia hanya sukses di dunia saja. Ada pertanyaan sederhana. Syekh, katanya, kenapa ada orang suka tahajud, suka ibadah, tapi suka juga mencela orang lain? Ghibah. Ya kita balen nas. Syekh menjawab dengan bahasa yang sangat simple. Jadi ada orang suka ibadah, tapi suka mencela orang lain. Kata Syekh begini, itu karena Allah hendak memberikan pahala kepada orang lain lewat dia. Na'udzubillah. Jadi orang kalau mendengki pada orang lain, itu kan pahalanya pindah kepada orang yang didengki, dan dosa orang yang didengki itu pindah kepada dirinya. Tapi ada orang yang ibadahnya memang tidak mengejawantah dalam bentuk perilaku, tidak ada hubungannya. Jadi perbuatannya itu suka mencela orang lain, seakan-akan dia yang paling suci, yang paling benar. Maka pahala orang ini sebetulnya habis. Misalnya gampang mengkafirkan orang, gampang membid'ahkan orang, gampang menyudutkan orang lain seakan-akan dirinya yang paling benar. Dia tidak sadar sebetulnya atas rasa kesucian telah memindahkan, mentransformasikan pahalanya kepada orang lain, dan dosa orang lain pindah kepada dirinya. Ya tabal nas. Kalau memang berdakwah tidak begitu bentuknya, datangi dia dengan baik-baik, dengan penuh kasih sayang. Baik, kembali kepada formulasi Rabbana atina fid dunya hasanah. Simpelnya begini. Hasanahmu di dunia baru bisa kau capai kalau terkait pada benefit dan risk dalam mengerjakan itu. Apa benefitnya? Hasanahmu di dunia, kebaikanmu di dunia itu baru bisa kau peroleh komplit kalau sudah kau kaitkan dengan hasanah fil akhirah, itu benefitnya. Dan kau kaitkan dengan waqina azaban nar, itu risk manajemennya. Lindungilah hamba dari siksa api neraka. Nah sekarang, apa sih yang orang sebut hasanah di dunia? Ini harus jelas nih passionnya. Baru kita kemudian komitmen. Komitmen itu artinya adalah kekuatan mengikatkan diri kepada sesuatu. Kekuatan mengikatkan diri kepada sesuatu itu komitmen. Di sini bedanya pelaku dengan pemimpi. Pelaku itu antara visi besar dengan kekuatan mengikat diri dengan sesuatu yang divisikan itu kuat. Maka ini disebut dengan pelaku. Tetapi kalau orang pemimpi itu omongnya besar, cita-citanya besar, tapi komitmennya tidak ada. Itu namanya pemimpi. Selalu bicara besar, tapi tidak mengikatkan diri kepada sesuatu. Orang yang komit itu biasanya, tipikalnya adalah berani membayar mahal untuk sesuatu yang diyakininya. Itu orang komit namanya. Berani mengorbankan sesuatu yang paling besar dari dirinya untuk sesuatu yang diyakininya. Nah sekarang, kalau Anda ingin hasanah fid dunia,
Anda harus dulu terikat pada hasanah fil akhirah. Anda tidak akan pernah sampai kepada hasanah fid dunia kalau tidak mengikatkan hasanah fid dunia ini dengan hasanah fil akhirah. Bahasa sederhananya begini. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar mengatakan, wabil akhiratihum yuqinun. Ciri-ciri orang yang beriman kepada yang gaib, katanya, puncaknya itu dalam perilakunya, mereka yakin sampai ke akhirat. Apa sih yang disebut dengan orang yang yakin pada akhirat? Adalah orang yang tidak pernah menjadikan dunia sebagai standar bahagia, sebagai standar sukses, sebagai standar selamat. Tidak pernah. Orang-orang yang yakin kepada akhirat adalah orang-orang yang mengikatkan diri dan berani bayar mahal untuk menjadikan akhirat sebagai standar bahagia, standar sukses, dan standar selamat. Contoh. Contoh sederhana. Hasanah fid dunia menurut Al-Quran tentu bukan seperti orang sekarang. Orang sekarang ini agamanya materialisme, Tuhannya adalah uang, akidahnya time is money. Ini bahasa orang sekarang. Ada cerita lucu kemarin dari banjir Jakarta. Saya bersama tim, ada tim kesehatan, ada tim pendidikan, ada tim dakwah, ada tim konsumsi, logistik. Itu para pengungsi, rata-rata mereka yang sholat, di setiap pengungsi yang kami kunjungi hanya 30% saja yang sholat. Dan ini sesuai dengan penelitian di Harvard bahwa orang Indonesia yang sholat cuma tinggal 30%. Kalaupun ada laki-laki, ya kadang-kadang sholat Jumat, tapi lima waktunya sering hilang. Kenapa? Karena mereka tidak melihat korelasi antara sholat dengan income. Lalu, kita datangkan mereka sarung, kita berikan kepada mereka mukena, kita ajarkan anak mereka bisa baca Quran selama mereka mengungsi, tapi terima kasihnya sedikit sekali. Termasuk kita datangkan dokter terbaik, terima kasih ya dok, hanya sampai di situ. Tapi ketika kita kasih uang 100.000 rupiah yang merah itu, terima kasih ya, dan doanya panjang sekali. Saya coba tes sekali lagi, ketika dikasih 200.000 rupiah, sampai menangis itu kasihan terima kasihnya. Terima kasih ya, terima kasih ya. La haula wa la quwata illa billah. Happiness. Passion. Ketika kebahagiaannya, ketika gairah-gairahnya adalah uang, sebagaimana umumnya orang bekerja, kan? Orang bekerja kalau ditanya oleh anaknya, ma, kemana bapak? Makasih ma bilang, kerja. Cari apa? Cari uang. Kasihan sekali. Ketika sampai di situ hasanahnya, tidak. Hasanah fid dunia yang harus kita cari, dan ini harus jelas, bahwa kita ini bisa beramal saleh, kita bisa berbuat taat, kita bisa mendapatkan ilmu, ilmu yang menunjukkan kepada hidayah siratal mustaqim, itu yang harusnya kita cari di dunia. Atau setidaknya, kita dapat rezeki yang halal dan cukup, ini hasanah fid dunia. Kita punya istri yang setia dan tidak menjadi beban, ini mata ud-dunia. Harta paling indah. Buat apa bekerja kalau pada akhirnya curiga terus sama istrinya? Sengsara. Yang namanya hasanah fid dunia itu kalau punya anak, anaknya saleh dan saleha. Itu hasanah fid dunia. Badan sehat tapi gampang berbuat taat. Badan nikmat tapi gampang baca Quran. Itu hasanah fid dunia. Warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Tapi sudah terlanjur dalam agama materialisme seperti yang dirilis kemarin di TV Bloomberg bahwa orang terkaya sedunia adalah pemilik Windows Corporation, Microsoft. Tapi ada yang menarik bahwa dari sisi itu katanya ketika Bill Gates menyumbangkan separuh dari hartanya, tapi nyatanya malah tambah kaya. Tentu ini menjadi siratan menarik bagi orang-orang beriman, tentu jauh lebih kencang.
Bahwa ternyata ketika kita mengikatkan diri antara hasanah di dunia dengan di akhirat, insya Allah akan bertambah lagi hasanahnya. Apa itu hasanah di akhirat? Saya mau tanya dengan hal-hal sangat sederhana sekali kepada Anda. Coba pikirkan kira-kira berapa lama lagi sisa umur tak di dunia ini? Kira-kira masih lama atau sebentar lagi? Who knows? Bisa jadi turun dari sini, lift putus, der mati, satu lift bisa saja. Tidak ada yang bisa jamin. Nyebrang keluar dari kantor, mau makan siang, ditabrak mobil, mati dia. Yang pasti sebentar lagi. Teman saya di Jakarta umurnya baru 42 tahun. Malam ini makan coto Makassar, lalu makan lagi sop konro, besoknya bangunnya ada di bawah tempat tidur, separuh badannya sudah tidak bisa bergerak lagi. Jadi hidup di dunia ini tinggal sebentar. Pertanyaan yang kedua, berapa kira-kira, berapa lama Anda bakal hidup di akhirat? Berapa lamanya? Selama-lamanya. Pertanyaan selanjutnya adalah, kalau tahu di dunia ini sebentar lagi, dan di akhirat itu kekal abadi, kira-kira pekerjaan apa yang Anda lakukan nanti setelah ini? Mencari dunia atau mencari akhirat? Berapa yang kau alokasikan untuk dunia dan berapa yang kau alokasikan untuk akhirat kira-kira? Ini sebuah cara pandang sederhana. Atau pertanyaan kedua, saya ingin tanyakan kepada Anda. Untuk bisa komit dan menghindari resiko waqina adzabannar. Pertanyaan sederhana. Seberapa kuat dan seberapa lama Anda mampu bertahan di neraka kira-kira? Inna adzabaha kana ghorama. Jawabnya adalah, sesungguhnya siksa neraka itu tidak sanggup kami bisa menahannya. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Kalau di dunia yang sebentar ini pada akhirnya berujung kekal abadi di neraka, itulah seburuk-buruk ending. Itulah sejelek-jelek status. Hanya gara-gara $200,000 sekjen sebuah departemen menghancurkan kredibilitas negeri ini, menghancurkan nama besar kampusnya, hanya gara-gara uang, menghancurkan keluarga besarnya, mempermalukan istri dan anak-anaknya. Itu kalau sudah berganti Tuhan, tidak punya visi hidup. Bahkan pesantren bapaknya hancur semua gara-gara perilaku anaknya yang tidak menyadari hidupnya. Bahaya. Kembali lagi. Berarti tidak kuat ingin tinggal di neraka walau sesaat. Pertanyaan yang ketiga. Sederhana juga. Rencananya nanti kalau wafat, kalau meninggal di dunia, minta ditemani oleh siapa di dalam kubur? Dan cuma dua pilihannya untuk dipilih. Imma al-amal as-salih wa imma al-amal as-su. Cuma dua teman pilihan itu. Salah satunya kau pilih. Beruntunglah orang yang di dalam kuburnya ditemani oleh amal salehnya yang menjadi juru bicaranya. Dan merugilah orang yang ditemani oleh amal buruknya. Tersiksa dia. Kalau begitu, bagaimana pekerjaan tak setelah ini? Kinerja model apa yang harus kita kerjakan kalau kita sadar bahwa kita tidak kuat di neraka, kita bakal abadi di akhirat, dan siapa teman kita di dalam kubur? Untuk itu, implementasi sederhananya begini. Kalau Anda termasuk orang yang ingin hasanah fid dunia tapi mengikatkan diri pada hasanah fil akhirah wa qina adzabannar, satu, jangan pernah jadikan standar keselamatan di dunia sebagai standar keselamatanmu. Jangan, bahaya. Contoh, alhamdulillah selamat, tidak ketahuan. Oke, tidak ketahuan oleh manajemen, tidak ketahuan oleh atasan, tidak ketahuan oleh perusahaan. Apakah berarti kemudian kamu selamat di hadapan Allah? Tidak, bahaya itu. Hari ini habis bermaksiat, alhamdulillah tidak ketahuan sama istri misalnya. Apakah kau selamat di hadapan istrimu? Berarti kau selamat di hadapan Allah dan di akhirat? Belum tentu. Jadi orang yang mengikat diri
kepada hasanah fil akhirah itu kuat sekali. Begitu, begitu juga kebahagiaan. Rasulullah SAW itu rumahnya cuma 32 meter persegi saja. Kira-kira lebih besar ini dari tiang itu ke tiang ini. Rumahnya Rasulullah SAW, ruang tidurnya, dapurnya, tempat ibadahnya, sama ruang keluarga itu cuma 4x5 meter. Anda jangan katakan Rasulullah itu miskin karena tidak pandai mencari rezeki, tidak, sudah khatam ilmu bisnisnya. Gunung Uhud itu ditolak ketika akan dirubah menjadi emas semuanya. Bagi Rasulullah, 2 bulan tidak masak di rumah itu biasa. Karena memang tidak suka menyimpan makanan. Lalu apa yang dimakan, kata istri-istri Nabi SAW, kalau tidak masak, air putih dan kurma saja. Kenapa Rasulullah memilih jalan hidup seperti itu? Sederhana sekali. Zuhdan wa raghbatan fil akhirah. Happiness beliau, titik horizon yang mau ditujunya itu adalah kezuhudan di dunia untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, dan dia tidak mau kebahagiaan dunia ini sebagai standar. Tidak. Kebahagiaan akhirat yang harus menjadi standar. Dan yang terakhir, sukses, bahaya. Bahaya kalau kita menjadikan standar sukses dunia, bukan sukses akhirat. Sukses di akhirat itu adalah orang-orang yang selamat di dalam siratul mustaqim dan mampu menjawab dengan iman dan takwanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala sahabati ajma'in Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa bika minka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsi. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.